duwe loro. Kayaknya ya bertuah ini, teman-teman. Aku duwe loro. Sing siji tapi apa jenenge? Kulo. Wis. Tapi ki Mas Raji. Kuningan kok anu ngerti wong diteki. Mbane ora ngerti diteki. Ora kira-kira nek deloki ya biasa ya. Tapi nak tak kei masilan. Mencolot. Tapi ki maksudnya mbane nek digawe emas ya apik. Mencolot. Ora cocok. Ora kuwi. Kowe nggowo kopi ireng-ireng opo edoyan, Ca? Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di channelku ya. Posisi lagi di warung nih. Warung kopi. Bersama Mas Irsadul Anam. Monggo Mas Muki. Kula rencangi sekedap-sekedap ya, sak rokokan ayo kita nikmati aja sama Mas Irsadul. Kasih apa di watwake anu kecebong wulung apa ji ngerti. Oh nganu ki safir blue safir gitu ya. Ini kalau ada yang tahu komen ya teman-teman, ini namanya batu ake apa ini, kalau enggak salah ya blue safir, ini punya Pak Kaji Maman ini. Ini keramat ini Mas. Keramat itu ono mitosnya ra? Dan mitosnya mboten Pak De, karo latar belakang atau ya. Biasanya bertuah-tuah ngono apa piye to Ji? Menyimpan kisah religi yo gimana? Ini aku dikai uang soalnya. Dikai uang. Iki angger nyen nggih Pak Kaji, Pak Kaji. Pas nggih pun jenengan jeneng beto mawa. Oh, ketok berarti cocok purane ngono ya. Pak. Ya di Pak tenan. Wong bab lek kutak aku ya ora. Lah wong iki isih urip iki. Tapi seneng anu. Jadi ceritanya itu Pak Kaji Maman itu dikasih orang itu batu ake ya teman-teman. Entah itu bertuah apa enggak, katanya ya mitos cocok sama Pak Kaji Maman ini. Nah ini batu akenya ini ya, mungkin kalau yang paham ya bisa ada tuahnya atau enggak tahu. Dombe ini saya tau kan. Ini kan pesan apa? Ora, aku baru ngombe kopi yuk. Nung mah kok. Nung pesan yang lantan komplit. Ora, ora. Baru ngombe kopi. Kayak apa? Ora, kakak ngombe kopi yang belenger tau kan. Putihan. Putihan we. Kok rasa. Teh anu. Teh apa? Teh hangat. Ora, ora. Mana ya teh mah sebeh apa teng. Wis kakak ngombe legi mau. Ini kimawon. Putian. Oh, ya wis putian ini ra apa. Putian teman-teman, air putih ya. Iya putih. Iya putih kabeh. Sambi Mas Gi, semepak ya sambi. Ya ya ya. Beres. Ojo di kuwitan. Lah kok ning kono kok. Lah kowe salah ning kono, aku ya ora salah wet mau aku ngene kok. Ngawani iki umpung sadu iki. Cocok nggih. Kondisi di warung ya gini ya, teman-teman. Warung di kampung sendiri ini. Iki cara ana di sini kebak apa urung kebak iki tekanane piye iki? Orang jadi ini hitung-hitung di warung ini mau jagong ya, malah akhirnya bahas tentang ake ini, batu ake ya teman-teman.
punya Pak Kaji Maman ini. Ini di tenan ini ada yang di sini kebak, ada yang ora kebak sampai melebar itu sih. Aku dua loro. Kayaknya ya bertuah ini teman-teman. Aku dua loro. Sisi-sisi tapi apa aja ulo wis tapi kuwi Mas Raji kuningan kok ora ngerti wong dikaki mbane ora ngerti dikaki ora kira-kira nek mau deloki ya biasa ya tapi nak tak kei Mas Ilang mencolot tapi kuwi maksudnya mbane nek digawe Mas ya apik mencolot ora cocok ora kuwi. Kau yang gue kopi kira-kira nggak itu ya, ca? Woi, maksain habis kui orang beruang sih misalnya. Oh nak keris abad biasanya sih, ulo biasanya ini. Kayak-kayak yang ngono ya, mesti kuat. Ya ngono ki ya pada cocokan loh. Mesti kayak yang rata aku jadi. Ngono juga. Oh, mesti. Aku uangnya. Soalnya ki kenal belen tuh sih. Mulas. Oke ya teman-teman, cukup sampai di sini aja. Ini sekedar aja ngevlog di warung ya, sama Pak Kaji Maman ini yang barusan ngeliatin apa batu akik pemberian orang ini, safir biru atau kecubung wulung atau gimana ini kurang begitu paham. Nanti yang tahu komen-komen aja. Tadi review nanti. Ya ini ya teman-teman. Bat. Mustika apa ini, pokoknya komen-komen aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iye watu waki isan murup ya murup tak rasa-rasa ini kayak ono sing ganjil loh foto gini. Wah untuk beri nih ngeripat waduh untuk beri nih ngeripat ya iya.